Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da faqala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia hingga detik ini. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang dengan ini semua kita terus senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas serta amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi usia kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada idolanya umat Islam, rahmat bagi seluruh alam, pejuang umat Islam, baginda Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan mengajak kepada seluruh jamaah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas serta ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fa inna khair zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, kesalahan dan dosa bagi umat manusia adalah suatu kelaziman. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Setebal apapun tingkat keimanannya, seluas apapun ilmunya, dan sedalam apapun ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selama dia adalah manusia, pasti suatu kali akan melakukan kesalahan dan dosa. Allah memang tidak berkehendak menciptakan manusia dalam keadaan bersih dari kesalahan dan sempurna dari dosa, karena Allah hanya menginginkan kesempurnaan untuk dirinya. Persoalan sebenarnya bukan pada manusia yang berdosa dan bersalah, akan tetapi apa yang kita lakukan setelah berdosa dan melakukan kesalahan tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Surah Al-Imran ayat 135. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah, Nabi Adam alaihi salam telah mengukir keteladannya dalam hal ini, bukan pada pelanggarannya terhadap larangan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi pada apa yang dia lakukan setelah dia melakukan pelanggaran tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Adam bersama istrinya diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal di surga. Allah melarangnya mendekati suatu pohon yang ada di sana, tetapi Adam alaihi salam melanggarnya karena bujuk rayuan syaitan. Akan tetapi setelah itu Nabi Adam menyesali dan menyadari kesalahannya serta memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuninya dan Adam pun menjadi lebih mulia dan lebih baik dari sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Yang artinya, kemudian Rabb-nya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Di sisi lain, manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam dengan segala kesalahan dan dosanya, Dia pun membuka peluang perbaikan selebar-lebarnya. Dia memanggil dan mengajak hamba-hambanya agar memaafkan agar memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan peluang ini senantiasa terbuka siang, malam, sepanjang umur manusia dan umur dia hidup di dunia ini. Maka peluang tersebut adalah taubat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah, jika Allah mengajak kepada ampunan, berjanji memaafkan dan membuka pintunya lebar-lebar, sementara kita manusia selalu berdosa, maka tidak sekedar layak, akan tetapi sangat layak kalau kita mengetuk pintu tersebut dengan harap Dia berkenan melimpahkan maafnya kepada kita semua. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Pemurah. Kemudian, bagaimana cara kita agar kita dapat menggapai ampunan tersebut? Maka banyak cara untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, cara-cara tersebut adalah sangat mudah, tergantung kepada diri kita sendiri, ingin atau tidak ingin. Maka dalam hal ini, khatib akan memaparkan 4 cara menurut pandangan khatib merupakan cara yang paling penting dan mendasar dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubat. Jika Allah menghendaki, tidak ada dosa yang tidak terhapus oleh taubat. Seberat dan sebesar apapun ia, jangankan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pun akan terhapus oleh taubat. Bahkan dosa tertinggi dalam Islam, syirik, juga akan terhapus oleh taubat, dengan catatan kesyirikan tersebut tidak dibawa sampai dengan mati. Lihatlah kepada sebagian sahabat Nabi yang di masa jahiliyah adalah orang-orang yang menyembah berhala. Begitu mereka bertaubat darinya, mereka pun menjadi manusia terbaik umat ini. Tengoklah seorang laki-laki dari umat terdahulu seperti dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membunuh 100 nyawa. Adakah di dunia ini pelaku dosa yang lebih besar dan lebih banyak darinya? Dosanya adalah pembunuhan dan korbannya adalah ratusan nyawa. Laki-laki tersebut dengan dosanya itu tetap meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya dan usaha kerasnya untuk senantiasa memperbaiki diri yang ia buktikan dengan berhijrah ke kota lain yang bisa mendukung usahanya tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah. Maka taubat bagaimanakah yang dengannya seorang dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bukti penyesalan. Harapan seandainya dia tidak melakukannya lagi, tidak ada. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa-dosa besar. Yang keempat adalah niat yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Dan yang kelima adalah taubat dilakukan sebelum pintu ditutup. Kapan itu? Jika nafas seseorang telah sampai di kerongkongan dan jika matahari terbit dari barat. Dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala menerima taubat seseorang hamba selama nafas belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka taubat yang memenuhi 5 syarat inilah yang menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Jamaah jemaah rahimakumullah, yang kedua adalah perbuatan-perbuatan baik. Suatu perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lebih dari itu bisa sampai 700 kali lipatnya, bahkan berkali-kali lipat yang Allah kehendaki. Sementara satu kejahatan hanya dibalas dengan semisalnya, maka benar-benar celaka dan binasa orang-orang yang balasan kejahatannya menggulungi kebaikannya. Bagaimana tidak, kebaikan yang dilipat gandakan segitu rupa bisa dikalahkan oleh kejahatan yang hanya dibalas dengan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanah falahu 'ashru amsalihha wa man jaa'a bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Dan mereka sedikitpun tidak dianiaya. Hadis riwayat Al-Quran Surah Al-An'am ayat 160. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Cara yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar adalah semua dosa yang diancam hukuman had di dunia atau mengundang murka dan laknat Allah dan diancam serta diazab di yaumil akhir. Apabila dosa dengan kriteria seperti ini dihindari, maka hal itu menjadi penyebab diraihnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah pelebur dosa di antara selama dosa-dosa besar dihindari. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an fi Mukhtar Sahih al-Muslim. Kemudian cara yang keempat adalah al-istighfar, yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sangat efektif dalam menangkal azab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Surah Al-Anfal ayat 33. Oleh karena itu pula Nabi mengajak kaumnya yaitu Nabi Nuh alaihi salam beruntuk senantiasa beristighfar. Maka dengan istighfar inilah yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan beberapa amalan-amalan yang dapat Allah turunkan ampunan daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah maghfirna fil amdi wa maghfir nisyan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah yang dapat khatib sampaikan. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.